League. We've been saying. Setan merah ditahan imbang tim juru kunci Southampton. Kartu merah Casemiro menjadi penyebab anak asuh Ten Hag tidak bisa mencetak gol karena kalah jumlah pemain. Bagaimana kronologi lengkapnya? Kami akan merangkainya sebagai berikut. Manchester United menjamu Southampton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-27 di Old Trafford tadi malam. MU yang bermain di kandang menunjukkan permainan yang cukup agresif untuk mencetak gol. Beberapa peluang didapat oleh Setan Merah lewat kombinasi Rashford dan juga Bruno. Tapi peluang tersebut tak begitu berarti untuk mencetak gol. Begitupun tim tamu. Southampton juga memiliki beberapa peluang. Namun De Gea masih begitu tangguh untuk ditaklukkan. Nasib buruk menimpa Setan Merah di menit 32. Casemiro yang menjadi andalan lini tengah mereka harus diganjar kartu merah karena pelanggaran yang ia lakukan. Sebetulnya tackle tersebut mengenai bola terlebih dahulu. Tapi hal itu tidak membuat wasit mengurungkan niatnya untuk mengusir Casemiro. Casemiro nampak sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Ia tampak sedih dan sangat kecewa di lapangan. Permainan pun dilanjutkan. Hingga babak pertama selesai, skor masih kacamata untuk kedua tim. Di babak kedua, MU yang kekurangan pemain mau tidak mau harus bisa menargetkan kemenangan mereka di kandang. Tapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Tim tamu yang unggul jumlah pemain beberapa kali mengancam pertahanan Setan Merah. Namun sekali lagi, usaha mereka tak cukup sempurna untuk mencetak gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor masih 0-0 untuk kedua tim. Hasil ini membuat MU masih berada di urutan ketiga klasemen dengan 50 poin dari 26 pertandingan. Untuk Southampton masih menjadi juru kunci dasar klasemen dengan 22 poin dari 26 pertandingan. Berikut adalah hasil pertandingan Manchester United vs Southampton. Kirim tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini.